kita karena kehadiran-Mu. Yang siap bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan, sama-sama katakan, amin. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawab.
Roh Kudus hadir bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Bahkan
Segala keagungan, kebesaran, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena pada hari ini kami bisa merasa dibebaskan oleh Tuhan. Kami bisa merasa diberi kemenangan oleh Tuhan. Kami kalau boleh berdiri pada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Di mana Tuhan sudah menolong kami sepanjang satu minggu sehingga kami bisa berdiri di tempat ini. Dan kami juga bisa menyaksikan kebesaran Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Di mana pada hari ini kami memperingati di mana Tuhan sudah membebaskan kami dari segala ikatan dosa. Tuhan sudah memerdekakan kami dari segala kuk yang menekan kehidupan kami. Dari segala intimidasi, dari segala perbudakan, dari segala penjajahan,
sehingga kami bisa berkata kepada dosa, kepada kuasa maut, Engkau sudah dikalahkan, dan kami bisa hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Tuhan, kami berdoa, biarlah firman-Mu yang Engkau sampaikan pada hari ini bisa berbicara sesuatu kepada kami, supaya menjadi satu pegangan, satu modal, supaya kami dapat membangun spirit yang sama seperti yang Tuhan inginkan melalui firman. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa, mari katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, shalom, silakan duduk. Mungkin bisa kasih salam kiri kanan, katakan saya diberkati karena Anda di samping saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pertama-tama tentunya saya berterima kasih kepada koordinator atau perempuan ketua youth di tempat ini ya, saudara Yusuf dan tim pengurus ya, yang sudah memberi kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat waktu yang sudah diberikan. Sebelum saya akan mulai, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Farli Roy Nico Lempoy. Saya dari Gereja Batu Tulis, dulunya juga di sini. Ya, dulunya di sini di gereja. Saya beribadah, bahkan waktu masih jalan pastif, saya salah satu wakil pastif untuk pembangunan pendidikan. Namun kemudian dipercayakan untuk membangun atau merintis sebuah sidang di Jakarta Barat, tepatnya di Meruya, dan menjadi salah satu cabang dari kurang lebih mungkin 15 atau 16 cabang dari GSC Bertulis. Ya, puji Tuhan. Baik, terima kasih. Baik, kita langsung saja, kita akan berbicara satu materi tentang Pancasila dan Injil, ya, dan lebih utamanya adalah bagaimana kaum muda, bisa ya mengamalkan Pancasila selaras dengan prinsip firman Tuhan, begitu ya? Bagaimana kira-kira? Oke, baik. Saya rasa sebaiknya kita melakukan satu hal, yaitu kita baca firman Tuhan dahulu, ya. Di dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 hingga ayat 39 sebagai dasar ya, sebagai dasar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka sama-sama firman Tuhan, dan saya mengajak kaum muda untuk the youth di tempat sini ya, energizer, untuk bangkit berdiri dan kita baca firman Tuhan ini ya. Ya. Kita baca mulai dari ayat yang ke-37. Sebelumnya saya terangkan konteksnya dahulu ya. Pada waktu Yesus sedang mengajar, datang beberapa orang yang merasa dirinya ahli Taurat. Ahli Tauratnya paham tentang Taurat, paham tentang hukum-hukum, paham tentang dasar-dasar Alkitab, dan bertanya kepada Yesus dan ingin menguji Yesus ya. Mereka datang dan mencobai dan bertanya begini. Mereka disebut orang Farisi dan Taurat, ahli Taurat, orang Saduki. Ayat 36 ya, sebelum masuk ayat 37. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, kemudian kita akan baca ini ayat 36, kita baca sama-sama. Ayat 37 ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Silakan duduk ya. Jadi ada orang yang merasa diri pintar tentang, menguasai benar tentang kitab ya. Datang kepada Yesus, mereka disebut ahli Taurat, dan kelompok mereka juga, perkumpulan mereka disebut Farisi atau Saduki ya. Dan mereka ingin membungkam Yesus dengan menanyai Yesus tentang kira-kira dasar hukum mana yang bisa dipakai oleh Tuhan
yang mau harus diterapkan dan yang paling utama. Dan Tuhan bilang bahwa segala hukum Taurat itu dirangkum dalam dua hukum, yang pertama atau yang terutama dan yang kedua, ya. Yang kedua, yang hukum yang pertama dan terutama ialah kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap, pertama segenap hati ya, segenap jiwa, segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan yang paralel, yang sama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Semua hukum Taurat dan hukum nabi-nabi di dalam Alkitab itu dirangkum dalam dua hukum. Oke, sampai sini cukup ya. Nah, sekarang kita bagaimana membahas Pancasila dan Injil. Bagaimana mengamalkan Pancasila selaras dengan prinsip firman Tuhan. Pertanyaan yang timbul ialah, apakah Pancasila itu masih selaras? Atau apakah menerapkan Pancasila itu dalam kehidupan kita itu selaras atau tidak dengan firman Tuhan? Atau perlukah kita menerapkan Pancasila di dalam energizer di tempat ini? Atau hanya di dalam bernegara? Atau hanya di luar? Nah, kalau kita menerapkan kira-kira selaras tidak? Bertepatan tentunya dengan memperingati hari kemerdekaan. Saudara-saudara, ya member dari Energizer, saya mulai dulu dengan Pancasila. Ya, saya mau tanya, berapa yang hafal Pancasila? 1, 2, 3. Hafal beneran loh. So nanti kalau diminta nggak, coba deh ketua Energizer dulu. Ya, Bro Yusuf, silakan. Coba bangkit berdiri. Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Wow, luar biasa. Dahsyat. Oke, dan pihak sebelah kiri ya. Sebelah kanan tadi siapa yang hafal Pancasila? Tiga. Ah iya, iya. Oh, yang kota-kota kan ya? Ya, coba. Ya, silakan. Woi, mantap. Ternyata di sini hebat-hebat ya semuanya. Ya, tes-tes kecil. Di luar sana banyak yang sudah tidak hafal Pancasila. Ya, nah tetapi luar biasa ini anggota Energizer memang top ya. Ya, oke. Nah, kenapa ada Pancasila? Kenapa harus ada Pancasila? Jangan lupa Pancasila itu adalah panca dan sila. Panca berarti 5, sila berarti dasar. Ya, kenapa harus ada dasar? Ada 5 dasar. Ya. Dan jangan lupa, Pancasila ini ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi. Ya. Karena ternyata setelah proklamasi kita membangun satu bangsa dan negara, ternyata harus ada dasar yang dijadikan kerangka untuk membangun. Nah, inilah yang saya akan angkat pada pagi hari ini, spirit atau kerangka yang harus kita miliki dalam membangun hubungan kita dengan sesama, bahkan juga membangun hubungan dengan sesama anggota Energizer di tempat ini. Amin. Harus punya spirit yang sama, ya. Jadi sekali lagi, Pancasila ini adalah 5 dasar. Kalau kita membangun sebuah rumah, tentunya yang paling pertama kita harus bangun pondasi dulu. Betul tidak? Enggak mungkin saya mau rumah yang kamarnya 8 atau 7 langsung dibangun. Ya. Tapi yang paling pertama adalah bangun pondasi. Semakin kuat pondasinya, semakin awet rumahnya, semakin lama kita menikmatinya, dan semakin berkualitas rumahnya. Tapi kalau landasan atau dasar atau pondasinya ecek-ecek, dibuat dari KW3, KW2, ya gitu. KW ini bukan wanita ya, tapi kualitasnya nomor 2, bukan kualitas pertama, maka pondasi itu tidak kuat. Ya. Biasanya kalau orang membangun rumah ada 4 tahap. Pertama pondasi, betul ya. Kedua konstruksi. Habis bangun pondasi kayak gedung ini. Waktu bangun saya kenal insinyurnya, saya masih ingat ya, Pak Eko dan
satu lagi, dan kedua yang membangun, kebetulan satu kawan saya berkantor di sini waktu itu. Jadi pondasinya bagus, dibangun kuat, kering, mantap, dia semakin tinggi bangunan semakin dalam pondasinya, ya. Dan ketika pondasinya sudah oke, punya, baru kita bikin yang disebut konstruksi. Konstruksi itu mungkin dipasang apa namanya besi-besi, ya, besi kemudian dinaikin ke atas, setelah atas selesai, konstruksi selesai, diselop, disemen, dikanci. Setelah itu bangun dinding, ya. Jadi pondasi, baru kedua konstruksi, ya. Baru setelah itu baru tutup atasnya atap, ya, atap. Nah setelah atap yang terakhir itu yang paling kelihatannya mudah tapi lama dan memakan biaya itu finishing, betul ya? Selalu bangunan seperti itu. Tidak mungkin kita mulai dari finishing dulu, baru atap, baru konstruksi, baru pondasi. Pondasi paling belakang, tidak. Pondasilah yang paling utama, yang paling depan. Nah, ketika para pendiri bangsa ini ingin membangun Indonesia sebagai satu negara, mereka kan terpecah-pecah. Mereka terpecah-pecah. Kalau baca dalam sejarah, itu ada Sumpah Pemuda. Tanggal berapa? 28 Oktober 1928. Ini orang-orang dari berbagai daerah. Ada Jong Selebes dari Sulawesi, Jong Borneo dari Kalimantan, Jong Sumatera, artinya Persatuan Pemuda Sumatera. Jong itu dari Yang, ya. Kemudian dari Indonesia Timur, dari Ambon, ya, kemudian Jong Java. Itu mereka berkumpul, tapi mereka beda-beda. Jadi bagaimanakah mempunyai spirit yang sama, kemudian mereka menelurkan atau mencetuskan yang disebut Sumpah Pemuda. Yang bahasa satu, bangsa satu, dan berbahasa satu, bangsa satu, nah, bertanah air satu. Nah, kemudian waktu Pancasila ini didirikan, ini tujuannya Pancasila itu adalah sebagai satu kerangka. Supaya ketika kita membangun, pondasinya sudah ada, yaitu dasarnya Pancasila, kita membangun di dalam konstruksi yang terarah, kerangkanya. Nah, bagaimanakah mengamalkan Pancasila ini selaras, begitu kan? Selaras dengan Alkitab. Apakah Alkitab mensupport atau mendukung, atau Alkitab juga masih bertentangan dengan Pancasila? Bagaimanakah Pancasila itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, bukan hanya sebagai kehidupan bernegara, berideologi, berpolitik, tapi dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan kehidupan bersekutu, berjemaat di Diamond Jason ini. Apakah cukup Alkitab atau apakah Pancasila perlu? Nah, kita akan lihat pada pagi hari ini dengan waktu yang diberikan tentunya, ya. Oke, maju. Pertama, saudara-saudara, kalau kita bicara dasar, coba katakan dasar. Dasar. Alkitab memberi dasar pola hidup kita, patron hidup kita, yaitu apa? 10 hukum. 10 hukum Taurat. Ya, tahu kan 10 hukum Taurat isinya? Ya. Betul ya? Saya gak usah suruh hafal seperti Pancasila. Ya kan? Nah, Tuhan memberi dasar, tapi kemudian hukum Taurat ini yang kita lihat di dalam Ulangan dan di dalam kitab Perjanjian Lama, itu di, sama Tuhan Yesus, Tuhan bilang begini, semua hukum Taurat itu bergantung kepada ini. Nah, Tuhan kemudian menyebutkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Artinya Tuhan mengkompres, Tuhan membuat lebih short, lebih pendek hukum Taurat yang 10 itu menjadi dua hukum saja, yang utama dan utama. Itu dasar kehidupan kekristenan, itu dasar kehidupan umat Tuhan. Itu dasar kehidupan kita bisa bangun spirit yang sama. Nah, sekarang bagaimana dengan Pancasila? Kalau ini adalah dasar membangun kehidupan Kristiani atau spiritualitas kita, bagaimana dengan Pancasila? Apakah ada korelasi? Begitu kan? Sehingga kita bisa mengamalkannya sama-sama. Ada yang bilang, ah, saya amalkan aja apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kalau Pancasila, no way, itu bukan urusan saya. Itu urusan politikus.
atau saya melakukan Pancasila, tapi kalau hubungan dengan Jaisar itu sama ya, itu bukan tempatnya. Itu sekuler. Ini adalah dunia rohani. Nah, apakah saling menunjang? Nah, ini yang harus kita, karena mengamalkannya itu harus ada dukungan dari Alkitab. Coba layar next. Ya. Pertama-tama, sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Coba kembali ke layar sebelumnya. Ya. Saudara, kita melihat 10 hukum dalam firman Tuhan itu telah dikompres begitu rupa sehingga menjadi dua, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia, kasih kepada sesama. Firman Tuhan bilang, bagaimana mungkin engkau dapat mengatakan mengasihi Allah sedangkan engkau tidak bisa mengasihi sesamamu yang kelihatan. Jadi mengasihi kepada Allah prakteknya adalah mengasihi dulu kepada sesama yang kelihatan. Kasih kepada Allah dibagi dua ya, seluruh hukum Taurat dari 10 itu. Pertama, kasih kepada Allah di situ dikatakan ada hukum, ada 1, 2, 3, 4. Saya nggak tahu bisa baca atau enggak. Jangan ada Allah lain. Jangan buat patung. Jangan sembah seperti Allah gitu ya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Empat poin ini ada di ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ada di ketuhanan di sila yang pertama. Sementara yang lainan itu dijabarkan di dalam bagian-bagian yang berikut, seperti hormati ayah ibu, jangan membunuh, jangan bersinah, jangan mencuri, jangan menginginkan milik istri sesamamu, jangan mengucapkan saksi dusta dan lain. Itu ada di sila-sila berikut. Lanjut kembali kepada yang tadi. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini sila pertama. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Apakah ini selaras dengan Alkitab? Bagaimana kita menerapkannya? Saudara-saudara, ini selaras dengan Alkitab. Ketuhanan yang Maha Esa itu pertama berbicara bahwa hanya ada satu Tuhan. Betul? Tidak ada Tuhan yang lain. Yang kedua, berbicara semua orang di Indonesia harus punya Tuhan. Yang ketiga, hanya ada satu Tuhan. Yang kedua, semua orang di Indonesia harus punya Tuhan. Yang ketiga, semua orang di Indonesia dijamin atau diberi kebebasan atau didorong untuk worship kepada Tuhan yang dia sembah. Berarti okay, selaras. Nah, bagaimana cara kita menerapkannya? Ya tentunya kita menerapkannya dengan cara kita beribadah kepada Allah. Jadi Pancasila, sila yang pertama ini, korelasi atau disupport oleh Alkitab, kita dapat mengamalkannya. Yaitu, saudara-saudara, kita harus punya Tuhan. Ada orang bertanya, apakah Tuhan ada sih? Tadi malam saya lagi makan di bakmi Mangga 2. Ya, bakmi Mangga 2 yang terkenal di sini ya. Itu ada yang anak muda pemain musik bertanya kepada saya, kira-kira Tuhan itu masih berbicara enggak? Saya bilang masih. Bagaimana caranya berbicara? Ada dua, saya bilang. Audible dan melalui kesan di dalam hati nurani. Wah, enggak mungkin, tanya dia. Seolah-olah Tuhan itu dibatasi-batasi. Yang pertama-tama dalam sila pertama ini menekankan kita harus punya Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Allah. Dan kita tidak bisa menggantikan Allah itu dengan yang lain. Dan yang kedua, Allah itu harus merupakan kita harus beribadah kepada Allah. Nah sekarang kita mengamalkannya, itu harus kita amalkan setiap hari. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bertuhan. Dan Tuhan itu eksis, bukan Tuhan yang fiktif. Tapi Tuhan itu eksis, Tuhan itu ada. Tuhan bisa berbicara kepada saya dan saudara. Saudara pernah mendengar suara Tuhan? Pernah? Pernah gak? Oh pernah om, atau pernah kok. Kapan? Waktu firman Tuhan. Bukan itu, maksudnya pernah mendengar suara Tuhan audible? Pernah berbicara di dalam hati saudara? Pernah? Wow, kalau belum pernah, saya mendorong.
ya supaya mencari Tuhan, supaya Tuhan bisa berbicara kepada kita. Tuhan bisa berbicara. Tuhan itu bukan Tuhan yang mati, dan saya mengalami. Ya, belum lama saya jalan-jalan ke Toraja. Jalan-jalan Toraja, dan saya pergi di satu daerah namanya Burake. Burake ini adalah tempat di mana patung Yesus tertinggi di dunia saat ini, mengalahkan yang di Rio de Janeiro ya. Nanti kalau patung Yesus yang di Toba sudah berdiri, maka itu akan tertinggi di dunia. Tapi saat ini masih ada di Palopo, di Toraja. Dan waktu saya mengagumi pemandangan itu tinggi, waduh, itu kota ada di bawah. Saya saking terpesonanya, saya itu berjalan-jalan tanpa menyadari saya sudah di batas pinggiran. Dan waktu saya lagi asik potret-potret, foto-foto, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba saya melangkah ke sini, dan kalau saya teruskan langkah saya, maka saya akan jatuh dan mungkin kaki saya akan patah dan cedera. Tapi waktu saya lagi lihat pemandangan yang begitu indah, tiba-tiba ada yang bilang tahan. Saya langsung shock, saya turun, saya langsung duduk, saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan berbicara pada saya dan menyelamatkan saya. Jadi Tuhan itu ada. Tuhan itu Esa, dan Tuhan itu ada, dan Tuhan itu harus kita worship dengan Dia, punya hubungan dengan Dia. Bukan hanya di sini, ya. Bukan di sini kita nyanyi semangat, tapi Tuhan itu eksis dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi Pancasila sila pertama mengajarkan kepada kita, setiap orang harus punya Tuhan. Dan Tuhan itu harus kita hormati, takut kepada Dia, dan Tuhan itu harus kita punya relasi hubungan dengan Dia. Itu yang penting. Amin. Kalau saudara punya Tuhan tapi tidak ada relasi, untuk apa? Untuk apa punya Tuhan tidak bisa diandalkan? Ya, tapi Tuhan itu sangat bisa diandalkan. Yang kedua, next. Sila yang kedua, kasih kepada sesama. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil beradab. Bisa gak kita amalkan kemanusiaan yang adil dan beradab? Bagaimana cara mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab? Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan diceritakan tentang good Samaritan, orang Samaria yang baik hati. Ya, waktu orang Samaria yang baik hati itu lewat, dia lihat ada orang yang jatuh di jalan, dan orang ini habis dirampok habis-habisan, digebukin, dipukulin, diludahin. Dan sebelum orang Samaria itu lewat, ada seorang imam lewat di situ. Imam itu lihat, dia ambil jalan lain. Kemudian ada orang Lewi lewat. Ah, merepotin gua aja, gua sibuk, gua gak mau disentuh, najis ah. Dia lewat. Tapi orang Samaria adalah orang yang sebenarnya dengan orang Israel itu bertolak belakang. Karena orang Israel menganggap bahwa mereka murni, orang Samaria tidak murni. Orang Samaria itu bercampur. Orang Samaria itu kelas masyarakat nomor 2. Orang Samaria itu orang yang tidak etnik, yang tidak murni, ya. Karena itu sebabnya waktu Yesus menginjil kepada wanita Samaria bilang apa? Kenapa engkau seorang rabi minta minum kepada saya, wanita Samaria? Ya. Tetapi orang Samaria yang sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa, orang Samaria yang seharusnya mencuekin si orang yang teraniaya, dialah yang memberikan bantuan. Dia membalut, dia mengeluarkan minyak, dia membasuhnya, kemudian dia memikulkan di atas keledainya sendiri, dia membawanya ke hotel penginapan, dan dia bilang, rawatlah orang ini, saya kasih ini seping uang, kalau kurang saya akan tambah waktu saya kembali. Kira-kira masih bisa gak diterapkan ini di zaman now atau di gereja ini? Pada zaman sekarang, orang bisa berbicara tentang kasih kepada sesama, tetapi belum tentu bisa mempraktekannya. Pancasila, sila kedua, mendorong kita punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi adil artinya kalau mau berbagi jangan pilih kasih, betul? Beradab itu artinya dengan cara yang terhormat. Cara yang terhormat. Belum dua tiga hari yang lalu saya bertemu dengan seorang istri jenderal, dan dia mengajak untuk membagi sembako di pinggiran rel sana di daerah Tanah Tinggi. Jadi adil dan beradab. Pada dasarnya manusia mungkin punya rasa kemanusiaan, tapi dia pilih-pilih.
mungkin yang ngakrab sama gua, kalau lu jauh ya nggak dapat bagian. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab bisa diterapkan. Yang berikut, persatuan Indonesia. Kita baca Kolose 3 ayat 14. Boleh minta tolong berada di depan? Boleh tolong baca Kolose pasal 3 ayat 14. Ya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakannya. Ya. Boleh bro, tolong baca. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Saudara, kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan. Sebab kita ini pada dasarnya beda-beda. Ada yang lahir dalam keluarga yang sama atau berbeda keluarga, rasanya beda-beda ya. Suku pun beda ya, bahasa pun beda, hobi pun beda, iya kan, makanannya pun beda-beda, betul tidak? Nah kalau perbedaan yang ditonjolkan susah ya. Kata firman Tuhan, di atas perbedaan itu kenakanlah kasih di atas semuanya itu. Karena kasih itulah pengikat yang paling sempurna. Tidak ada pengikat yang paling sempurna kecuali kasih. Kalau saya naik pesawat, saya perhatikan pada waktu pesawat kita sudah duduk, tiba-tiba yang pertama terjadi adalah lampunya nyala, kemudian dia lepas rem, goyang kan. Kemudian setelah dia goyang, engine nyala, yang pertama pramugari bilang, mohon semuanya memasang safety belt. Semua pasang safety belt. Kemudian pesawat akan mulai bergerak dan kemudian take off. Saya perhatikan selama semua duduk dengan aman, terikat pada belt yang sama, maka dia pasti aman, tidak akan terjatuh walaupun mungkin ada turbulence atau apa gitu ya. Selama dia duduk di kursi dan diikat dengan belt yang sama. Semua yang di dalam pesawat itu berbeda, ada bule, ada orang Indonesia, ada Korea, ada Afrika, ada Asia. Semua kita terikat dan aman di dalam belt yang mengikat kita dengan pesawat. Demikian pula tubuh Kristus itu satu. Ya. Bukan hanya Pancasila yang mengajarkan kita harus punya persatuan, tapi relevansi di Alkitab mendukung. Nah, bagaimana caranya kita mengikat persatuan? Ikat persatuan bukan dengan duit. Saya kasih duit, mau? Dukung saya. Gitu kan? Betul ya? Saya traktir, mau? Saya kasih mobil, pasti mau. Tapi itu hanya ikatan sementara. Kalau ikatan yang paling kuat itu adalah kasih. Kalau saling mengasihi, kita tidak akan pernah membuang teman kita walaupun dia jelek, walaupun dia bersalah. Betul. Tapi kalau kita hanya karena duit, giliran tidak ada duit, kata orang Betawi, kalau ada duit, abang disayang. Iya kan? Iya. Tapi kalau tidak ada duit, abang ditendang. Begitu. Jadi ikatan yang paling sempurna yang kita bangun di sini adalah bangunlah seperti yang firman Tuhan bilang, satu tubuh Kristus di dalam kasih. Jadi Pancasila, sila yang ketiga yang menunjukkan bahwa kita harus bersatu walaupun berbeda bahasa, budaya, bangsa dan kebiasaan, masih bisa diterapkan. Yang keempat berbicara tentang apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya begini, kita perlu hikmat untuk bermusyawarah. Masalah-masalah itu harus dimusyawarahkan. Pernah gak punya masalah? Pernah? Siapa yang gak pernah punya masalah? Kita punya masalah. Masalah dari keluarga lah, masalah dengan gebetan, masalah dengan tetangga, masalah dengan ortu, bokap, nyokap, iya kan? Masalah pengurus, masalah dengan member, semua punya masalah. Ya. Tapi satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah menurut firman Tuhan adalah menyelesaikan dengan hikmat dari Tuhan. Coba kita buka Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus 3. Kita buka Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus 3 ayatnya, sebentar ya. Dalam Yakobus 3 ini berbicara tentang dosa karena lidah. Jadi orang sering berdosa, menyakiti orang lain atau disakiti hanya karena lidah.
dan Tuhan meminta kepada kita agar mempergunakan lidah itu dengan baik. Nah, cara mempergunakan lidah ialah dia menggunakan dengan hikmat. Ya. Ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, belas kasihan, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak, tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Tetapi hikmat yang dari atas. Nah, Pancasila, sila keempat itu menganjurkan kerakyatan itu, kalau punya masalah, diselesaikan dalam permusyawaratan. Musyawaro, gitu kan? Orang sebelah bilang, musyawaro. Iya. Ya. Musyawarahkan. Siapa di sini kalau menyelesaikan suka musyawarah? Atau main sikat saja? Lu tahu, gua atasan ya. Lu keluar hari ini. Angkat semua portofolio dan lain-lain, bawa pergi. Nah, ini enggak musyawarah. Itu namanya otoriter. Dominan, ya kan? Arogan. Banyak enggak bos-bos arogan? Banyak. Otoriter, arogan, dominan. Udah tahu dia salah tapi enggak mau kalah. Ya gitu kan? Banyak. Nah, firman Tuhan bilang kita tuh minta hikmat sehingga semua persoalan dan hubungan kita bisa mendatangkan damai sejahtera. Selaras dong. Ya, Pancasila sila yang keempat. Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi saya rasa harus diterapkan di sini loh, bukan hanya di luar. Yang kelima. Ya, jadi tadi saya bilang God wisdom. Kita harus minta hikmat dari Tuhan untuk semua masalah, minta hikmat dari Tuhan. Coba kiri kanan bilang, lu kalau punya masalah jangan selesaikan sendiri, minta hikmat dari Tuhan. Bilang dong. Gua lihat ya nanti ya. Oke. Yang ketiga, yang kelima itu kan bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Energizer. Ya kok koyuk kok, jangan cuma dekat sama si ini loh kok, sama saya juga diperhatiin, begitu kan? Adil loh kok, benar ya? Ya, jangan duduknya bareng-bareng si Tony terus ya, sekali-sekali lah sama Ahmad gitu ya. Nah gitu kan, astagfirullah. Keadilan. Nah, ada satu cerita di dalam Alkitab tentang tentang Allah yang adil. Ya, di dalam Matius 20. Coba kita baca sebentar aja. Karena waktunya berjalan dengan sangat cepat. Ya. Matius pasal yang ke-20 itu cerita tentang bagaimana Yesus membagi upah. Ya. Matius pasal 20. Ada seorang yang mencari pekerja di dalam ayat 1. Setelah ia sepakat dengan pekerja itu mengenai upah, upahnya berapa? Sedinar sehari. Betul ya? Ayat 2. Dia sepakat bekerja, mempekerjakan pekerja dengan upah sedinar sehari. Kira-kira pukul 9, ia keluar dan dilihatnya ada orang-orang yang nganggur, dia kerjakan. Kemudian singkat katanya dia bilang, udah kerja di tempat gua kasih sedinar sehari. Kemudian dia cari orang kerja lagi 12, pada pukul 12, pada pukul 3 dan pukul 5. Dan dia bilang, gua kasih lu sedinar. Ketika malam mereka sudah mau pulang, mereka dapat upah. Maka datanglah mereka dan kemudian mereka mendapatkan upahnya sedinar. Satu dinar, upah pekerja. Tetapi ada yang keberatan. Loh, gua kan kerja dari pagi. Ada yang bilang, gua kan kerja dari siang. Yang lain bilang, lu kan baru kerja sore jam 5. Tapi tetap saja si pemberi upah itu memberi upah sedinar. Artinya sudah sepakat bahwa upahnya sedinar. Mau yang duluan kayak, yang terakhir kayak upah sedinar. Demikian pula di dalam Tuhan. Pekerjaan kita, pelayanan kita, mau yang lebih dulu, mau yang terakhir, upahnya sedinar. Tuhan memberi upah yang pantas buat kita sesuai kesetiaan kita. Amin. Puji Tuhan. Bangkit berdiri kita. Karena waktu sudah habis. Biasanya begitu. Saya sebagai pengajar, saya ingat pertama kali saya belajar khotbah mulainya susah.
Tapi ketika saya sudah terbiasa mengajar dan jadi pengkhotbah di seluruh Indonesia, keliling, menyelesaikannya susah. Ya, tapi ini sudah selesai. Ya, mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa agar kerangka pikir kami, pola pikir kami, spirit yang kami bawa adalah spirit yang membangun. Dan sebagaimana ada Pancasila yang menjadi dasar dan membangun kerangka Indonesia ini menjadi masyarakat adil dan makmur, demikian pula kiranya spirit yang sama juga ada di dalam membangun Energizer. Ada kepercayaan kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan, kemanusiaan yang adil, saling memperhatikan, persatuan walaupun berbeda suku, kebiasaan, adat, hikmat dari Tuhan yang selalu diselesaikan dalam permusyawarah dalam setiap persoalan. Dan yang terakhir, biarlah keadilan Tuhan yang selalu memberi upah kepada orang yang percaya dan setia itu mereka alami. Setiap orang yang setia ada upahnya. Kami berdoa buat pengurus Yud Energizer di tempat ini, pimpinan dan semua member dan seluruh anggotanya, supaya bersemangat di dalam Tuhan, dan dimanapun mereka pergi, mereka jadi berkat, mereka jadi terang dan membawa api, bukan hanya di tempat ini tapi dalam marketplace di mana mereka hidup sehari-hari. Dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, sama memberkati mereka. Biarlah kami semua hidup menjadi orang-orang yang bebas dan mempergunakan waktu yang bebas itu dengan sebaik mungkin. Mari katakan sama-sama. Amin. Coba katakan merdeka. Merdeka. Amin. Puji Tuhan. Waktu yang tepat saya terima kasih. Luar biasa sekali ya teman-teman. Dengar tadi poin-poinnya ya teman-teman pastinya. Thank you juga buat Om Roy untuk sermonnya untuk hari ini. Nah sekarang aku tidak ingin membacakan pengumuman ataupun kita mau mulai persembahan, karena kita akan bermain game. Wow. Oh iya. Lupa password. Passwordnya. Obang dulu kali, Ci. Wow, kalau kita dong bilang merdeka, dijawab energize merdeka. Oke. Okay. Improv banget. Tadi nggak ada briefing kok di sana. Improv banget ya, improv ya. Oke, biar semangat main game sih tuh berapi-api. Boleh banget. Karena ini spoiler aja ya, hadiah-hadiahnya tuh wow banget loh. Wow banget. Ini salah satunya ada di blog, nggak ada. Nggak disiapin ya. Okay. Jadi aku mau undang teman-teman Resident Evil bagi berdiri dulu yuk. Kita mau recharge dulu nih. Apakah coba ulang tadi pak ininya tes ombaknya? Energize, merdeka, energize, merdeka. Ya. Gitu ya. Kita coba ya. Coba. Oke. Okay. Aku coba track ya. Iya. Energize, energize, merdeka. Masih bilang merdeka, tepuk tangan nih biar meriah. Oke. Jiwa-jiwa pekica ke bawah bun. Iya, oke. Energize! Energize! Merdeka! Nah, jadi kita langsung aja ya. Yes. Mau main games. Tapi sebelum kita main games, yeah, kita tuh ada nyembunyiin sesuatu. Apa sih kak? Aku suka main petak umpet soalnya. Yeah. Jadi teman-teman di bawah bangku kalian, coba dicek. Boleh dicek di bawah. Di bawah bangku kalian harusnya ada beberapa kertas yang ditempelkan. Di bangkunya berarti, bukan di bawah bangkunya. Kalau nggak ada ya berarti kurang ya. Kurang. Coba 17 Agustus di tahun depan ya. Boleh dicopot. Yang ada warna aja sini kan. Ada warna merah, hijau dan biru. Oke, merah, hijau dan biru. Ayo coba dicari guys di bangkunya. Kalau enggak yang udah angkat dong. Hijau ada 4, biru ada mana kertasnya? Mencit nih namanya, ini curang. Gimana sih ulang? Ada warna hijau 4 lembar. Ada di 4 bangku berarti. Oke. Ada warna biru 3 lembar. Kalau enggak salah. Dan warna merah 2 lembar. Yang merah coba, yang merah. Hijau udah lihat, biru udah lihat. Merah.
Maju deh. Merah tuh. Satu di kertas ya. Maju deh. Maju boleh maju yuk. Yang megang kertas yuk boleh maju. Yuk maju. Wes, anak kedua apa? Semangat dong. Jalan ke depannya. Ya, terus. Ayo siapa lagi guys? Berarti totalnya udah sampai 3 jinjo. Ada kok banyak. Udah sini guys, ayo. Coba ya. Coba dicek lagi. Bangkunya kebalikin aja deh. Coba. Ayo guys dicek guys. Di bawah bangkunya guys. Apa aku yang cekin? Coba Ci, sama Ci. Coba ya. Nggak disetrap kok. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Coba merah di sini, merah di ada sini. Lagi kok. Biru di sini, hijau di sana. Sini udah berapa? Geser. Kak Michelle yang kurang berapa, Michelle? Merah satu. Biru satu. Hijau udah lengkap. Tadi, coba dicek di sini. Warna merah, di bawah. Warna merah. Biru, satu ada nggak? Biru. Ada nggak? Atau nggak di bawah sini? Nah, ini kenapa kita yang dikerjain ya, Kak ya? Tolong dong, yuk! Ada! Satu lagi biru! Tunggu, tadi aku catat sebentar ya. Kita di atas aja lah, Kak. Biru ya? Biru. Ada biru. Jadi coba dicek. Maju, enggak apa-apa. Oh, maju aja. Maju aja. Yeay. Tepuk tangan dong, teman-teman. Oke, jadi kita sekarang mainnya akan per warna. Jadi selama teman-teman kalian yang mendapatkan kertas-kertas tersebut adalah kalian yang akan berkompetisi mendapatkan hadiah yang spesial. Iya, betul sekali. Sekarang kita mau lomba dari yang megang kertas warna merah dulu kali ya. Boleh. Yang warna biru sama warna hijau boleh pinggir di sebelah sana dulu. Boleh duduk sana dulu aja. Nah. Bentar ya, sabar ya, guys ya. Yang mana kan Ika gelasnya? Ini. Iya, betul. Jadi, peraturannya Nika, Kak Michelle. Boleh bergeser dikit. Boleh Kak, di sini juga. Nah, jadi teman-teman, kita ada 20 gelas ini satu-satu ya, teman-teman ya. Kalian harus membuat si gelas yang ada tandanya ini di paling bawah lagi. Paham? Jadi kayak Kak Michelle contohin boleh. Nah iya, kayak gitu. Tapi satu-satu ya, jangan langsung semuanya kalian. Nah iya. Nanti akan kita hitung waktunya. Siapa yang paling cepat, dialah yang menang. Sampai paling bawah ya. Langsung aja lah ya, berdua ya kalau gitu deh. Kertasnya. Mana kertasnya tadi? Vouchernya dikumpulin kak. Oh gak apa sih, gak mau dikumpulin. Dokumentasi boleh ya, teman-teman pengurus dibantu. Ya. Kita akan Shell, sini aja Shell. Nanti gak mau menghalangi dokumentasi. Gak apa-apa. Oh ya udah, oke. Okay. Jadi waktunya berapa lama sih Nika? Waktunya yang paling cepat aja ya. Berarti yang paling cepat. Oke, teman-teman yang udah hari ini belum nih. Ikut menjoraki ya. Apa sih? Tidak banget sih. Aduh. Oke, kita itu bareng-bareng ya. Oke. Satu. Apa? Kenapa? Dari bawah ke atas. Bawah ke atas ya teman-teman ya. Ayo. Satu, dua, tiga. Mulai. Cepat. Iya, satu. Iya, cepat. Ayo. Kita bikin-bikin betul. Rusuh ya. Ini pas ya, apa gender equality ya. Jadi ada cewek, ada cowok nih. Bisa. Kira-kira cepat. Yuk, bisa yuk. Lebih teliti yang mana nih? Tinggal itu. Ayo, dikit lagi. Ayo. Nama juga betul, kita kenal dulu ya. Oke, okay. Nama kamu siapa? Fitri Siantuni. Nama panggilannya siapa? Fitri. Oh, Fitri. Halo Fitri, selamat dia mendapatkan satu buah sepeda dari Pak Jokowi. Tapi pada di sana ya, mungkin nanti ya. Kalau ini namanya siapa? Namanya Charles. Okay. Charles, maaf ya, terima kasih telah berpartisipasi. Tapi kamu sedih nggak? Enggak lah ya. Saya ingin berharap
Biar naik nih rating energis nih. Biasanya nangis-nangis tuh naik tuh. Oke, okay. Nanti Fitri kita akan masukkan ke undian. Iya, jadi nanti hadiahnya ada akan diundi ya teman-teman. Oke, okay. Boleh berarti Fitri tunggu sini. Terus boleh kembali, ke tempat. Oke, okay. Lanjut ya. Oh, Bapak yang warna hijau dulu apa gimana? Boleh, kayaknya semua yang warna hijau dulu. Warna hijau. Oh, biru dulu. Biru dulu. Boleh. Maju kan, hadepin kan. Boleh. Singkat. Teman-teman mejanya yang di belakang dibawa ke depan. Nah, jadi di game siang kali ini adalah lomba meniup lilin. Yang paling jadi lilinnya akan disusun berapa baris Kakak Michelle? 5 baris dan kalian harus meniup dari jarak yang sama ya. Ya. Mereng ya. Kak boleh bantuin ya? Tolong. Di susun 5 gitu. Nah, sebentar, sini dulu. Kita di atas yuk, di atas. Stokin gan ke atas. Kita perkenalan dulu. Di sini di atas. Oke. Okay. Halo, perkenalkan nama kamu. Nama aku Excel. Excel. Halo Excel, kamu? Jejen. Oke. Okay. Ini Excel, ini Mbak Jejen, satu lagi. Nando. Mas Nando. Oke, okay. Ketengahan dong. Kenapa di pinggir banget ya, Mas? Sini Mas dan Mbak. Gimana perasaannya? Happy enggak nih? Dapat kertas di bawah nih, merasa dikerjai apa merasa luar biasa sukacita nih? Luar biasa. Makasih ya. Oh, biasa aja. Biasa aja dia. Kalau kamu? Bahagia bang. Mau mungkin satu kata, dua kata-kata ke mama papa atau yang ada di rumah atau masyarakat Indonesia? Jangan lupa dukung aku ya. Ketik next pasti Nando ya, kirim ke 6288. Oke, terima kasih. Nih. Waduh, gede juga ya apinya ya. Jadi ngeri loh. Oke, jadi kalian udah tahu cara bermainnya? Belum dong? Ya, aku ngetes aja sih, Kak. Jadi ini kan ada 5 lilin, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi per kalian itu harus meniupkan lilin sampai habis, tapi cuma dari sini doang. Paham? Ada yang kurang mengerti? Kurang ya? Contohin aja lah, Kak. Contohin. Sampai lilinnya. Kak, ini settingan ya, Kak? Pura-pura gak bisa apa gimana nih, Kak? Bisa. Oh, gak bisa? Saya jadi penasaran. Ceritanya harusnya bisa, tapi harus mati sampai semuanya. Kenapa mustahil? Nah, berarti kamu kurang percaya. Luar biasa banget. Ini kenapa kamu matiin ya, Kak Michelle? Oh iya, oke. Okay. Siapa duluan nih? Dua orang pertama yang mau main? Opimpa. Opimpa, layung gambreng. Nah, berarti. Yang mana? Oh, Mas Nando dan Mbak Jeje. Silakan. Sini, karena saya mau pegang. Iya, nyolain. Jangan dong! Kalau mau pakai masker tuh nggak apa sih, tapi kan kamu rasanya susah ya. Tadi Michelle aja nggak pakai masker, susah. Mbak, bisa mbak? Tadi aja mbak, Michelle susah loh. Dibuka aja, nggak apa-apa. Dibuka aja. Buka maskermu. Apa? Sekali tiup. Enggak sih, sekali tiup. Iya, yang mati duluan yang menang. Waduh, lilinnya maksudnya. Oke. Okay. Itu jaraknya udah sama ya, Kakak Michelle? Ya. Oke. 3, 2, 1. Lagi. Duluan, Kak. Seri loh. Seri juga. Lagi. Mas, cuman kayak kurang canggih ya kameranya.
dari masyarakat Indonesia tadi. Iya. Oke. Ayo, lagi. 3, 2, 1. Lagi. Oke. Seri lagi nih kayaknya saya pamit undur diri deh. Apa gimana ya? 4 duluan mati, berarti Mas Nando yang menang. Oke, selamat Mas Nando. Berarti Mbak Jejen, maaf ya perjuangannya hanya sampai di sini ada tereliminasi. Iya Bu, Mbak Mi-nya kamu kemana ya Mbak ya? Iya. Cek, biasanya teriak soalnya. Oh wow. Sekarang kayaknya kita pengen mengundang satu cewek cantik ya buat berkompetisi. Iya. Wah. Waduh. Waduh. Bener sih, cewek cantik sih. Cewek cantik sih. Semuanya maju nih nanti. Ada nggak guys satu cewek yang kira-kira tuh kayak gue bisa sih dia begini? Siapa ayo? Ada yang berani nggak cewek-cewek? Cecil. Cecil boleh. Oh enggak. Atau Febe? Iya. Enggak juga. Boleh, Pak. Atau enggak lah yang lain deh, yang lain juga toh. Siapa yuk? Mana ya yang mukanya malu-malu tapi mau? Tuh, kamu mau nunjuk? Oke, okay, Elis yang nunjuk. Kita Elis kasih yang ya. Nunjuk yuk. Tuh yang di belakang. Woi, ngeri enggak tuh? Ngeri banget ya, Elis. Yuk, 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 main yuk. Ayo. Yuk, maju. 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 Jennifer juga, tapi dipanggilnya bukan Mbak Jejen. Jennifer? Oh, bukan, Jennifer aja. Gak usah buat nama orang deh. Ya sorry ya, mencoba. Yeah. Oke, okay. Duh, couple ini selasih banget ya saling membantu. Iya dong. Dalam pelayanan, dalam menyalakan lilin. Iya. Oke. Aduh, malu. Kita akan menyaksikan pertandingan yang kedua ya. Iya, ini jaraknya udah sama belum jaraknya ya? Udah sama. Oke. Oke, okay. Okay. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Waduh, 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 waduh. Yeah. Sepertinya mudah sekali ya buat yeah. Mas Excel ini ya. Iya, yeah, mudah ya. Gak apa-apa, makasih ya Jennifer. Terima kasih Jennifer, maaf ya kamu dikerjain ini apa gitu. Thank you ya, tepuk tangan lagi dong buat Jennifer dong. Yeay. Nah, oke, silakan menunggu di sebelah sana. Eh, tunggu dong. Apa dong? Mas Excel sama Mas itu diadu dong. Kan dua menangnya ibu. Kan? Kan briefing ya kamu ya. Kan briefing nih ibunya. Ya udah masih sama Afi. Oke, boleh dibawa lagi teman-teman pengurus lilinnya. Sekarang yang hijau nih. Maju Mas, maju Mas. Nah, pas banget nih hijaunya ternyata cowok semua nih. Iya, maju Mas. Tahu aja nih permainan yang satu ini membutuhkan lelaki. Iya. Jadi teman-teman, tandanya ini aja ya. Iya boleh. Kita nabrak dong. Nabrak satu. Iya, berdua-dua. Okay. Oke. Okay. Okay. Jadi, aku kasih kesempatan kalian untuk memilih tim kalian. Satu orang berdua. Oke, okay, Yoel sama Kevin. Maju dulu dong, sini dong di tengah dong. Iya, sini dong, sini dong. Duh, adek gue ikut jahit lagi, maaf ya. Adek kamu yang mana? Ini. Mana sih? Kurang-kurang gak tahu kan. Oh, oke. Okay. Adek. Ya, adek gitu. Jadi ada Yoel sama ada Theo dan Filban sih tahu. Jadi saatnya kita akan main tarik tambang sabu. Wow, 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 wow. Apa? Butuh nggak ya mundur? Boleh sih. Boleh sih sedikit kak, kayaknya. Nggak jangan dong. Ngeri banget. Apa di luar aja di lapangan? Iya. Yeah, yeah. Jauh ya. Sewa bus tuh. Kita praktekin nggak? Boleh. Jadi guys, maaf ya kak, permisi, Mas. Oke. Okay. Jadi teman-teman, mereka akan. Iya, aku juga masuk kan kak. Jadi batasnya adalah yang ini ya, garis yang ini ya kak. Nah, jadi kita, mereka ditantang untuk tarik-tarikan. Dan siapa duluan yang, aduh, chill. Gue mau ngomong nih. Nah, siapa duluan
ya, itulah pemenangnya. Weh, sabar. Nah, kayak gini. Coba Shell, tarik Shell. Satu, dua, belum. Satu, dua, tiga. Udah sekali ya. Ya, dari gitu. Apa? Boleh lepas alas. Nah, ini ada dua ronde ya, teman-teman ya. Yang pertama rondenya adalah mau copot sepatu atau pakai sepatu nih? Yang ronde pertama adalah kalian pernah pakai kaos kaki nggak? Pakai? Nggak pakai juga. Aku ada kaos kaki sih, gambarnya tapi Hello Kitty nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Beneran Hello Kitty soalnya. Nanti aku pinjamin satu. Terus ronde pertama pakai sepatu, ronde kedua nggak pakai sepatu atau pakai kaos kaki. Iya, oke. Okay. Jadi sekarang kita match yang pertama dulu kali ya. Match yang pertama. Coba perwakilan dari kalian mau siapa dulu nih, satu orang nih, Mas yang akan saling berkompetisi. Kevin dulu. Itu siapa dulu, satu? Kevin dulu, oke. Okay. Kevin dengan Kevin. Sini kak Michelle maju. Ayo. Oke. Okay. Muat gak nih sarungnya nih? Curiga gak muat. Nah ini kamu katakan sedikit garisnya yang itu. Oh yang sini aja. Oke. Okay. Maaf ya agak dikerjain ya. Konsepnya dikerjain. Oke. Okay. Ancang-ancang ya teman-teman ya. Waduh udah ada yang ancang-ancangnya udah ambis banget. Kita dulu tepuk tangan dong guys, ada Just People. Bangku sebentar ya. Ayo di Hello Kitty diambil. Salah ya? Salah bangku ya? Boleh dibuka sepatunya Theo sama Kevin. Coba. Ini beneran Hello Kitty ya? Gak apa-apa ya? Aduh, aktif ya Bun ya? Oke. Okay. Oh ya, kita mau ngingetin juga ya sembari. Kamu gemeteran Kevin? Ya nanti kamu kasih kaos kaki Hello Kitty soalnya. Ini kak, jangan membuat. Oh iya, sorry. Hal-hal yang ini. Sebelum Kevin pakai kaos kaki, kita mau ingetin ya kalau hari ini kita juga punya best kostum ya teman-teman ya. Ada best kostum siapa di sini yang udah menyiapkan? Kita lucu. Betul. Jangan mau kalah nih sama Mbak Michelle di depan, udah pakai bendera merah putih tuh di pipinya dia. Betul. Kalau gitu aku ini mau ngambil ini dari nanti. Jangan dong. Atau mungkin kalau nggak punya atribut baju tapi udah merah putih banget. Iya. Nggak ada warna-warna lain. Nggak ada warna-warna. Iya, warna yang lain. Muat kan ya? Muat. Oke, kita saksikan. Betul, ini jangan ganas-ganas ya. Ngeri nanti ada aksi dan gimana-gimana. Nih, kita fun-fun aja. Yuk lagi yuk, kita ronde yang kedua. Apakah Theo akan bisa menyusul? Keseret ya? Nah, oke, dah. Sekali lagi kita cek semangatnya. Mana tim semangatnya tim Kevin? Mana tim Theo? Oke, kita itu sekarang sini ke situ. Satu, dua, tarik. Ronde ketiga dong? Ya, ronde ketiga buat menentukan. Ronde ketiga. Pakai kaos kaki atau nggak pakai kaos kaki? Lepas deh, lepas kaos kaki boleh. Sama-sama fair. Waduh. Wow. Lepas kaos kaki, ayo. Wuih, semangat deh. Lihat tanpa rumit. Nah, yuk. Ayo. Terakhir yuk. Ronde yang ketiga. Ayo. Biar cepat dapat hadiah. Oke. Geseran dikit. Oke. Juri udah melihat ya kakinya ya.
Okay. Mas, ini nggak mau digulung dulu jeansnya? Iya, oke. 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 Mantap. Yuk. Kita pastikan tidak ada kecederaan yang ada di sini ya. Iya. Oke, kita hitung sini, Kak. Hitung. Satu, dua, tarik. Ronde pertama langsung pakai sepatu. Pakai sepatu. Geser ke mana? Juri? Ke kiri mana? Ke sana. Okay. Sana. Oke. Okay. Filbert butuh dan mikir. Oke. Okay? Pakai sepatu aja dulu ya ronde pertama ya. Okay. Ini sepatunya ada yang licin enggak nih? Oke, okay, ya. Jadi ya, kita cek semangat lagi. Timnya Yoel mana suaranya? Timnya Filbert mana suaranya? Oke, okay, kita hitung ya bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Oke. Gak boleh sombong dong, tapi gak apa-apa ya. Selamat ya. Baru ada satu. Sekarang buka sepatu kalian, pakai kaos kaki Hello Kitty ini. Kamu tadi nggak pakai? Pakai, oh, pakai. Buka sepatunya, Filbert. Nih, pakai kaos kaki Hello Kitty. Iya, pakai Hello Kitty. Udah dicuci kok itu. Ya kan, kaos kakinya Hello Kitty. Iya dong, masa bekas kaos kaki aku kemarin kan nggak mungkin ya. Kasihan loh. Boleh dipakai. Oke, okay, boleh dipakai. Kamu udah ready ya? Oke. Okay. Oke. Okay. Udah ready. Well, lagi mikirin strateginya. Iya. Yeah. Tariknya di mana ya? Iya. Yeah. Harus di mana? Harus di mana? Seru banget, seru banget. Yuk. Nanti hadiahnya kita spill spill hadiahnya kali ya. Boleh. Best costume. Ini masih nyesel sih yang mau pakai kostum mantep-mantep. Tuh, karena kita menyediakan hadiah yaitu voucher MAP senilai Rp100.000 dan ada 2 pemenang. Jadi masing-masing Rp100.000. Tuh, Kak Stella udah mengipas-ngipas tuh. BTW, teman-teman kongres juga boleh berdiskusi ya dari belakang sana ya. Iya. Kira-kira teman-teman yang di sekolah kita nih siapa nih yang maksudnya wow banget? Pasti sih aku. Gimana ya? Tapi boleh gak ya? Boleh gak ya? Bercanda. Oke, okay, udah okay. Siap nih Kak? Siap ya? Itu. Okay. Satu, dua, tarik! Pasrah ya Bun, pasrah ya Bun. Oke, okay, seri, seri ya, seri. Karena seri sama, copot kaos kakinya. Sekarang dicopot kaos kakinya, wow, wow. Ini cowok-cowok ini tidak menganggap permainan ini hanya biasa, main biasa ya. Ntar sampai ya. Selesai energi jangan marahan ya teman-teman ya. Jadi kita parah aja. Atau nanti kita mau bikin tarik tambang di depan nanti bisa sih. Iya bisa ya. Sih tapi tahun depan. Tahun depan ya. Oke. Okay. Okay. Boleh ke kanan. Oke, okay, ronde terakhir ya, ronde terakhir. Satu, dua, tarik. Oke, oke. Mengundi hadiahnya ya teman-teman ya. Betul. Kita sudah ya, mendapatkan 5 pemenang. Ayo pemenangnya tadi boleh maju ke depan. Fernando, siapa yang cewek? Jennifer. Kakak Jennifer kan? Kalah tadi. Enggak, yang itu yang tubuh gelas. Oh. Tubuh gelas. Oh, okay. Nah. Okay. Kak Fitri. Oh, Kak Fitri, sorry. Theo maju sama hadiahnya. Aku kasih tahu ya teman-teman, aku spill ya. Hadiahnya untuk mereka ada payung. Ada alat tulis, ada buku seperangkat alat tulis ya teman-teman ya. Buku dan pulpen itu tandanya kalian harus mencatat Alkitab ya teman-teman ya. Sermonnya. Terus juga ada 2 voucher Indomaret, Alfamart ya. Alfamart nilai, oh MAP, Rp50.000.
Dan satu lagi ada cermin. Cermin ajaib. Cermin ajaib. Nah, ya. Daniel boleh tolong payungnya nggak di belakang situ? Ada. Siapa duluan ya yang mau ini ya? Siapa yang mau yang menang tutup gelas dulu kali ya? Boleh. Ladies first. Ladies first. Boleh kakak pendidik aja. Jadi apa kayak yang akan dia dapatkan? Voucher 50.000 kakak, voucher tembakan 50.000-nya untuk kakak Jennifer kan? Kakak Fitri. Selanjutnya, waduh. Selanjutnya. Kak Nando. Yang berhasil meniup lilin. Dengan sekuat tenaga. Dia mendapatkan. Sekuat nafas. Wow. Mendapatkan satu buah cermin ajaib. Cowok juga perlu ngaca loh. Iya. Ya, tunggu sini ya, kita foto bareng ya. Lagi, siapa selanjutnya? Mas Axel. Mas Axel akan mendapatkan voucher MAP senilai Rp50.000. Dan dua lagi, Mas Theo duluan aja sini. Siapa yang akan mendapatkan payung dan akan mendapatkan seperangkat alat tulis? Salat dong. Ini payungnya lucu banget loh. Bentar ya teman-teman ya. Kan Indonesia Jakarta lagi polusi banget kan katanya. Polusi pakai payung kak? Iya dong. Biar debu-debunya nggak masuk. Polusi pakai masker kak? Salah nih katanya. Oke, boleh diklik deh. Oke. Apakah dia akan mendapatkan payung ataukah alat tulis? Ding. Saya mendapatkan alat tulis. Ketahuan nih, kamu pasti males kan mencatat. Berarti terakhir dia berapa mendapatkan payung. Ini boleh foto dulu, kita foto dulu. Oh iya. Agak rapat. Kita panitia boleh ikut foto juga gak sih? Boleh. Tapi kenapa di... Kamu ya, Jail ya? Sini ke situ, sini ke ujung. Aku maunya di atas. Sini aja kak di atas. Sini kan aku kasih pecah. Kita belum selesai karena kita akan melihat-lihat dan langsung mengumumkan untuk best kostum yang akan mendapat dua orang best kostum dan masing-masing akan mendapatkan voucher MAP senilai Rp100.000. Nah, tapi kan kayaknya afdol ya kalau kita yang langsung menentukan. Iya. Kira-kira sekarang kalian boleh lihat gak sih teman-teman kiri kanannya tuh yang berpotensi menjadi best kostum siapa? Boleh nggak nanti dilihat? Boleh ya, dulu gak kira-kira ada yang kayak temen aku kak, dia tuh bagus banget loh hari ini kostumnya, tapi dia malu maju. Atau ada yang kepedean gitu, kayak gue deh. Gue sih kayak kepedeannya. Ayo siapa guys? Biar adil kita panggilin Kak John aja ya, sebagai juri ya. Juri tamu ya. Sini kak, lihat dari depan aja kak. Boleh dibantu quick screening dari sini. Kira-kira yang bajunya merah putih banget. Ada yang ketangan tuh di belakang. Iya. Atau ada yang atributnya lucu-lucu. Lihat aja sih dari sini. Betul. Oke. Bentar ya. Ibu fashion dan bapak fashion lagi pada diskusi. Oke. Lagi pada diskusi nih. Ini kak, sebelum mereka mau menentukan, kalian gak ada yang mau. Aku kak, bajunya bagus banget. Iya, maaf ya. Tapi iya, kayak misalnya celana aku dari Shopee. Baju aku bears. Udah boleh, gak boleh. Ini kayak gitu lah, spill baju. Udah, nanti aja yang menangnya kak. Yang best costume. Oke, Kak John. Oh, jadi dia mau maju nih. Bukan. Ayo Kak John. Langsung dua-duanya atau satu-satu dulu? Langsung dua-duanya, oke. Serasi banget, jadi penilainya apa? Jadi kriterianya apa tadi Kak?
Ya, ini berapa nih? Kriterinya, pokoknya nuansa merah putih, serasi, kompak, energi. Energi. Wow. Kelihatan energi kan? Kelihatan energi. Energi beneran atau enggak? Oh, perlu kita tes nanti ya. Nanti kita tes ya. Yes, oke, okay, baik, the best couple, the best custom ya, the best custom of the year. Of the year. Untuk kali ini dimenangkan oleh Bronando dan partner. Partner. Eh, dia shock banget loh. Ya, dia shock banget. Yuk, maju yuk. Maju yuk berdua. Ya, coba kita lihat dulu. Kita sini, kita mau nanya. Ini kan. Asik, sini maju. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat ini bermusyawaratan, ayo kita musyawarah sepakat ya. Iya, ya, ya, udah. Coba kita tanya-tanya dulu dong. Ini ke, makasih Kak Jo. Niat jahat. Lepas masker ya Kak. Boleh di tengah dulu, boleh di tengah dulu. Tadi namanya siapa Kak? Pandora. Kak Pandora dan Kakak Nando tadi udah. Oke, mungkin apa nih Kak yang mau ditanyain Kak? Pengen tahu sih behind the scene-nya mereka menentukan baju ini tuh gimana gitu. Apa kamu mau screenshot-an chat-nya apa gimana nih? Gitu dong, apa gitu. Misalnya kayak, besok pakai baju apa ya? Siapa yang ngajakin, siapa yang ngajak gitu loh. Iya, coba boleh dong. Boleh di-feel gak cerita gak Kak? Gak ada baju lain selain ini. Oh. Sebenernya simple ya? Sebenernya simple ya, tapi ternyata menang. Iya. Yeah. Langsung aja Kak vouchernya Ciki Seller. Selamat kalian masing-masing mendapatkan voucher Rp100.000. Iya, voucher yang apa Rp100.000. Nah, di sini beli baju lagi yang merah putih enggak? Iya, jangan merah putih lagi. Mungkin kita spill buat Natal kali ya. Iya, mungkin bisa jadi. Mungkin buat Natal bisa ditukar di mana aja itu ya. Nanti ada di vouchernya. Iya. Betul. Yeay, tukar dong teman-teman. Foto dong. Foto dulu. Isi bensin gak bisa ya kayaknya ya. Mungkin ya maafnya udah kerja sama-sama pom bensin terdekat. Iya, kita sih kurang tahu ya. Waduh-waduhin. Ayo. Iya, tante. Oke, kapan lagi mana? Kita gini deh. Thank you. Undur diri. Kita pamit undur diri. Kalau misalkan ngeliat muka kita berdua berarti ada games lagi ya teman-teman ya. Iya. Makasih ya teman-teman semuanya. Untuk partisipasinya. Energize Merdeka. See you teman-teman. Kita kembalikan lagi kepada Cidinda. Kepada Cidinda betul. Sekali lagi shalom energy people. Sekali lagi shalom energy people. Oke, sebentar kita akan memberikan persembahan. Teman-teman yang bertugas boleh bersiap-siap. Mari bersatu dengan Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan siang hari ini kami dapat bersama-sama memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan, atas setiap persekutuan yang boleh kami nikmati. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus yang memberkati setiap tangan yang memberi. Jadi alat kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you.
Shalom teman-teman semua. Gimana teman-teman tadi acaranya meriah bukan teman-teman semua? Kasih tepuk tangan dong buat Michelle. Oke teman-teman, biar gerak-gerak dikit lah, sekali sekali gitu. Sama dekornya juga nih teman-teman. Jangan lupa ya. Iya, yeah. Jangan lupa ya ada spot 1, spot 2 ya kalau mau foto-foto. Oh iya iya, Elis yang deko. Ya antara dua itu lah. Oke, aku mau bacain pengumuman buat depan. Yang pertama, terima kasih buat pendeta Roy Lempoy yang udah membagikan kebenaran firman Tuhan, memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Buat info aja teman-teman, jadi beliau ini tuh salah satu calon gembala sidang nanti yang akan dipilih juga di bulan Oktober. Yang kalau 3 minggu ketiga, kalau kita energis misalnya kelar siang itu milihnya tuh pas minggu keempat, tanggal 22-nya. Jadi entah mau di kaos satu nih sebelum mulai energis mau milih, atau setelah energis langsung milih gitu, dipersilakan. Itu di, kalau visinya mungkin di tanggal 22-nya. Jadi buat informasi teman-teman aja gitu. Gunakan ya hak pilih suara teman-teman. Kita berdoa kita nanti memilih yang teman-teman mau pilih. Saya takut salah ngomong ya, jadi ini kan cuman ya nggak usah terlalu kayak dibawa-bawa politik kayak gini gitu. Maksudnya ini bukan politik, ini dua-dua kan kandidatnya baik ya, dua-duanya sama-sama baik. Jadi makanya minta hikmat Tuhan lah buat memilih gitu. Gitu. Nah, saya takut salah ngomong ya, jadi udah lanjut. Yang kedua, terima kasih buat teman-teman Energy Football yang sudah melayani hari ini di depan, yang MC, dekor semua yang di belakang, koordinasi, semua. Lalu yang ketiga, ya seperti biasa ya, tempat terpampang di sini. Di follow yang belum follow, energize_TY. Untung di follow kan, ya buat teman-teman udah follow pasti udah tahu nih hari ini ada acara spesial, ada best kostum gitu kan. Jadi boleh dipantengin terus ya, buat ada info-info. Lalu yang mau terlibat pelayanan boleh kalau yang CF1, CF2 sudah selesai, Christianity First, khususnya mungkin untuk yang pelayanan di PW boleh lapor ke aku, ke Henry, ke Dinda, atau ke teman-teman pengurus lainnya. Kalau mau pelayanan yang kayak dekor, ini boleh kok cari ya, Cici Elis atau Ipan, siapa tahu ada yang berminat mau bergabung kan. Jadi bisa dikerjakan sama-sama. Lalu untuk yang mau di invite ke WA group, nah di situ juga ada pengumuman atau mau chat di sono juga boleh. Nah, info ya ke aku atau ke pengurus kalau belum di invite. Lalu paling mau remind aja mungkin ya minggu depan dan tanggal-tanggal minggu depan ya, kalau ada e-group ya tolong berkoordinasi dengan ketuanya masing-masing ya. Dan kalau ada yang mau daftar e-group juga, e-group itu mirip sebenarnya kayak kata AI, cuman memang di Energize itu namanya e-group, Energize Group. Jadi kalau belum daftar mau bergabung, boleh cari aku, boleh cari Stella dan teman-teman semua pengurus lain. Lalu yang terakhir, apakah ada jiwa baru yang pertama kali hadir hari ini? Kalau ada, udah yang kenangan, mau welcome. Pokoknya kalau yang belum ada tempat ibadah tetap, ya kita welcome banget di sini, stay dan sama-sama beribadah, berkomunitas, biar sama-sama bisa bertumbuh bersama dalam Tuhan. Oke, itu aja sekian. Oh, ntar kalau abis kelar doa ya jangan langsung pulang ya, itu ada snack, ada beberapa. Langsung imbrit ke depan gitu ya, tolong ya. Udah kelar, salam-salaman dulu, salamnya Om Roy juga boleh gitu loh, salam terus di belakang ambil dulu, jangan lupa gitu. Itu jadi hak, itu hak oh, milik dari ya, setiap energy people di sini ya. Jadi jangan lupa. Boleh. 50. Oke.
udah itu aja. Foto yang belum makanya. Iya, foto tadi tuh pesan sponsor ya, jangan lupa berfoto ya. Iya, ada hashtag apa? Ada hashtag tertentu Energies Merdeka mau? Ya pokoknya post aja lah. Oke. Kita bangkit berdiri yuk, kita mau akhiri ibadah Energies hari ini. Kita mau sama-sama tutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa sama-sama merayakan ibadah Energies, sama-sama bisa menikmati acara kemerdekaan Tuhan di hari ini. Terima kasih buat perlindungan penyertaan Tuhan buat kami, buat keluarga kami, buat bangsa kami Tuhan, sehingga kami bisa beribadah, masih bisa ngumpul sama-sama di tempat ini yang buat manusia atau apapun. Terima kasih buat penyertaan Tuhan seminggu ini. Tuhan Yesus sungguh baik buat hidup kami. Tuhan, sebelum kami pulang, kami mau berdoa khususnya untuk Pak Roy dan Pak Tuhan, untuk pendeta Roy yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati pelayanannya, keluarganya, anak-anaknya semua. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan dalam apapun yang beliau kerjakan ke depannya. Tuhan berkati dan Tuhan yang buat berhasil, sehingga boleh lewat beliau nama Tuhan semakin dipermuliakan dimanapun beliau ditempatkan. Terima kasih Bapak juga buat teman-teman Energies People yang sudah menyiapkan acara hari ini, yang ambil pelayanan bidang pelayanan hari ini. Tuhan yang berkati, berikan kesehatan, kekuatan juga studi pekerjaannya. Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil, dan keluarganya juga Tuhan yang berikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan yang mencukupkan keperluan mereka semua. Terima kasih Bapak buat teman-teman Energies People juga. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan buat kami semua Tuhan dalam besok kami beraktivitas, dalam kami bekerja seminggu ke depan Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau berharap sepenuhnya sama Tuhan, kami mau juga membangun relasi kami dengan Tuhan, baik dalam satu dulu dalam membaca firman Tuhan. Kami mau spend waktu agar kami bisa semakin ngerti maunya Tuhan di hidup kami seperti apa, dan ku percaya Tuhan yang buat berhasil dalam apapun yang teman-teman kerjakan ke depan. Yang berkati keluarga kami masing-masing Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, dan aku percaya juga Tuhan yang mencukupkan keperluan setiap kami. Makasih Bapak juga buat gereja ini Tuhan, buat GSI Jabat Tulis berkati, Om Peter, istri kedua anaknya dalam pengembalian beliau Tuhan berkati, sehingga bisa sama-sama bersinergi Tuhan dengan semua departemen, sehingga GSI Jabat Tulis ini boleh jadi dampak yang baik, baik di sekitar Batu Tulis ini maupun dalam kami sebagai jemaat di tempat kami masing-masing berada. Makasih Bapak juga buat bangsa dan negara ini Tuhan. Kami terus berdoa buat Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, semua menteri yang terlibat sampai lini pemerintahan yang paling rendah. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan buat mereka dalam memimpin bangsa ini, sehingga boleh bangsa ini semakin baik, semakin maju Tuhan, dan boleh semakin takut akan Tuhan manapun kami sebagai warga negara berada. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau berfellowship Tuhan dan mungkin mau melanjutkan aktivitas kami. Kami minta perlindungan penyertaan Tuhan buat kami, sehingga kami bisa sampai juga ke tempat tujuan kami dengan selamat, pulang kembali ke rumah kami masing-masing dengan selamat, gak kekurangan suatu apapun. Kami menyerahkan Tuhan segala keperluan kami, kehidupan, masa depan kami dalam tangan-Mu. Kami mau belajar mengandalkan Tuhan, dan biar kami juga mau untuk hidup sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita mau angkat tangan untuk menerima doa berkat. Energies People yang diberkati oleh Tuhan, pulanglah dari tempat ini dengan membawa firman dan kebenaran. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yaitu mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Karena daripada itu kita akan menjadi orang-orang percaya dan menjadi warga negara Indonesia yang baik dan bertanggung jawab. Pulanglah dari tempat ini dengan menerima anugerah berkat dari Allah Bapa, cinta Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sampai selama-lamanya. Adapun seluruh berkat ini kami terima dengan sukacita dan penuh pengharapan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Happy Sunday semuanya, God bless. Boleh kawan-kawan saling sampaikan salam-salaman dengan Pak Peter Roy juga.